Kenceng banget ya. Kenceng banget. Lewat mana deh? Jati ya. Oh ada mata air, no. Bukit langsung nih. Ya, jangan takut. Ada binatang juga. Anginnya kencang banget, guys. Lagi ngapain ya? Arum lagi main ya. Wah, kencang banget anginnya. Kayak mau hujan nih ya. Batunya gede-gede ya, makanya namanya batu kalang ya. Gede-gede batunya, no. Oh. Ada ngapain tuh? Ada kerang. No, airnya udah jatuh dari situ ya. Dari bukit no airnya. Bersih. Air tawar. Bikin apa nanti itu? Ya. Ya. Atasnya aja jalan ya. Sini jalannya aja. Ya, atas. Sepi banget orang guys, nggak ada orang ya. Kafe-kafenya pada tutup. Banget ya, ada orang. Ayo cepet dah, ada musik lah. Nggak ada orang. Nggak ada ya main dong. Nggak panas itu ya? Situ ada di teduh ha. Panas itu tuh. Panas nak. Indah banget pantainya guys. Sekarang menuju waktu jam 2 nih, jam 2. Mandi Arumi. Arumi mandi dia. Mana kepitingnya nggak ada? Oh, anak kepiting ya. Kabur-kaburan dia.
Dapat deh kepitingnya. Gak dapat. Dapat kepitingnya. Gede banget. Umang-umang. Apaan tuh ya? Lihat apa ya? Batu. Batu eksotik. Dapat di mana ya? Kayaknya mau hujan nih, sana mendung banget ya tuh. Duku, daerah Duku namanya tuh. Mana? Sini. Sini. Kita gali-gali dulu. Banyak. Harus dua orang ini atau enggak tiga orang? Satu orang bisa itu. Arumi mau bikin apa? Istana gede. Buat sarang umang ya, umang. Kak Yaya ngapain tuh? Dari batu. Ada banyak nih guys. Adik. Sakit adik tuh, jangan gitu lah. Emang pasirnya masuk kuku adek? Hah? Kotor kuku adek kan? Kuku apa? Kakak bikin kolam renang, adek bikin istana. Oh, megah banget istana adek. Dapat apa dek, kak? Ini kerang. Kerang. Tapi tunggu, kayaknya ada lagi. Ya biasanya dia banyak itu, nggak satu itu. Telur dia tuh maknya situ. Situ tuh lebih banyak lagi ya, situ tuh dok, kak. Iya. Tadi ngambek-ngambek, sekarang senang banget hatinya. Kalau mandi ini. Enggak. Kak. Dek.